Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul mu'minin rahimakumullah, yang saya hormati dan yang saya cintai, Jejak Sedulur TV. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilancarkan puasanya, dikuatkan puasanya untuk menahan godaan-godaan setan. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan ini perlu ampunan, perlu maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala dan penuh berkah. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, alhamdulillah, Sejak Sedulur TV malam ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dapat melakukan aktivitas kita dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa, yaitu tarawih, witir, ya kan, dan darus Quran, dan semoga semuanya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, ya cuacanya dingin karena habis hujan, insyaallah malam ini saya akan belajar kinahu mengenai tentang batalnya beberapa puasa, ya mudah-mudahan Jejak Sedulur TV yang lagi dekat jauh nonton, karena ini ada ilmu untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya, ya ini wal dunia wal akhirah. Jadi insya Allah saya akan menjelaskan tentang batalnya pirang-pirang puasa. Tapi sebelum itu, alangkah indahnya dan alangkah baiknya kita bersolawat dulu kepada junjungan baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kelak nanti kita bertemu, ya bertemu. Kelak nanti kita bisa bertemu sesama pada orang-orang yang soleh. Dan kelak nanti yaumul kiamah, yaumul mahsyar, kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa berbarengan pada orang-orang yang soleh. Amin ya Allah. Jadi Jejak Sedulur TV, sebelum segmen ini berakhir, saya akan menjelaskan mang pirang-pirang batale puasa. Jadi bagi yang belum tahu batale puasa, di sini saya jelaskan yaitu ada 7. Di antara salah satunya batalnya puasa yaitu 1, makan dan minum dan juga sejenisnya, itu yang kita membatalkan puasa. Jadi batal pirang-pirang puasa niku wonten pitu, ada 7. Salah satunya yaitu makan, minum dan sejenisnya, ya. Dan yang kedua, Jejak Sedulur TV,
Batal emang pirang-pirang puasa, diantaranya menyengaja muntah. Ya, ketika muntah disengaja, niku batal puasanya. Jadi menyengaja muntah dengan cara memasukkan makanan ke dalam apa lambe ya cangkem terus diuntahkan menyengaja, itu batal puasanya ya. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga, batal emang pirang-pirang puasa, yaiku sing ketelu. Yang ketiga, niku ilang akal ya, niku batal puasa hilang akal alias boten sehat ya, edan keprepon karena ya boro-boro puasane niat tega boten bangkit ya kan, karena hilang akal jadi boten normal. Niku sing batalaken puasa si sing ketelu, niku ilang ilang akal. Hilang akal lan sejenis ya. Laju batal maning pirang-pirang batalaken puasa sing kepapat, yang keempat, ketika bersetubuh di waktu siang bolong ya, itu batal puasanya. Jadi contoh jahit cerai sarwiti lagi puasa ya, barang jol lebih doho lagi nafsu, atau jol lebih lagi asa lagi nafsu, sarwiti langsung diterangkul, nah itu batal puasanya ya. Jadi tahan dulu, karena puasa juga as-sabr minal iman ya, karena puasa juga sebagian daripada iman. Sabar kan, harus sabar menahan dulu, kecuali ketika beduk maghrib tong 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 tuk ya kan, jangan langsung main sabar ke istri dulu, makan dulu ya kan, buka dulu baru puasa. Laju sehingga batalkan puasa sing kelima ya, dijakan dulu DP batale puasa sing kelima, keluar air mani ketika disengaja, itu batal puasane ya. Karepun gimana kalau misalkan keluar maninya, misalkan nih kita lagi puasa tiba-tiba mimpi basah. Nah, di sini kalau menurut saya, kalau tidak disengaja ketika lagi puasa keluar mani tidak disengaja, itu tidak batal. Tapi kalau misalkan disengaja keluar maninya, itu sangat batal ya, jadi sia-sia puasanya. Jadi nak pemalas yang membatalkan puasa sehingga kaping dan neme niku rauhe head sereng nipas. Niki khusus kangge perempuan. Kalau cowok tidak ya. Enggak. Jadi buat cewek, buat perempuan. Niku sing membatalkan puasa. Mana? Iku sing keenam ya, sing batalkan puasa yaitu rauhe head sereng nipas. Iku sing batalkan puasa bagi perempuan ya, sejenisnya. Sing kepitu sing batalkan puasa jangan dulu TV yaitu wong sing murtad ya. Manusia yang tadinya masuk Islam, ketika masuk Islam berpindah ke agama lain, ya itu disebut murtad, berarti diartikan. Nah, orang yang seperti itu, orang murtad, niku sami ngebatalkan min puasa, ya.
Saya kasih contoh. Ki Jaen Waone masuk agama Islam, barang anu berpindah ke agama yang lain, nah murtad, karena murtad karena Ki Jaen berpindah ke agama lain itu ibaratnya i'tikad niku sehingga batalkan puasa dicas ke TV. Jadi batal puasa niku wenten pitu sios dahar sareng minum lah sejenis kaping kali menyengaja muntah ya dengan cara memasukkan apa saja ke dalam kerongkongan iku sing batalaken puasa. Kaping telune ilang akal ya edan alias boten sehat. Kaping papate bersetubuh di waktu siang bolong iku sing batalaken puasa. Kaping limane keluar mani akibat disengaja iku sing batalaken pirang-pirang puasa. Kaping lima ne, kaping enam ne, rauhe head sereng nifas aku bagi perempuan sehingga batalkan puasa ya. Rauhe head sereng nifas sehingga batalkan puasa. Kaping pitu ne sing terakhir sehingga batalkan puasa yaiku wong sing murtad ya. Ini gue sini batalkan puasa. Mungkin hanya itu saja di segmen kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada keberkahan buat kita semua. Kurang dan lebihnya mohon lautan al-fura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.